Sama seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Rokan Hilir sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Meskipun demikian, Rokan Hilir saat ini masih berstatus level 3 dengan capaian vaksinasi baru sekitar 30%. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir M. Nur Hidayat. Dirinya mengklaim bahwa saat ini seluruh tenaga pendidik di Rokan Hilir sudah menjalani vaksinasi. Hanya saja pihaknya tidak bisa menyebutkan 100% karena terdapat sejumlah tenaga pendidik yang tergolong lansia hingga belum bisa menjalani vaksinasi. Sebelumnya, Disdikbud Rohil terus menggencarkan sosialisasi terhadap tenaga pendidik, terlebih lagi dalam menghadapi pembelajaran tatap muka. Tidak hanya tenaga pendidik, sejumlah siswa pun saat ini sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Kepala Disdikbud Nur Hidayat juga mengajak seluruh guru agar bisa mensosialisasikan gerakan vaksinasi di tengah masyarakat. Dengan himbauan yang disampaikan oleh seorang guru bisa diikuti oleh masyarakat sekitar. Vaksin untuk pendidik itu sudah berapa kita, hampir semuanya sudah? Hampir semua. Ya, memang tidak bisa 100% karena memang ada guru-guru yang usia yang sudah lanjut ini ketika dia datang ke tempat vaksin, ya tahu-tahu tekan darahnya tinggi, orang dari kesehatan juga tidak berani memvaksinnya seperti itu. Tapi untuk guru sudah. Ini berada pada status level 3, sementara capaian vaksinasi baru sekitar 30%. Yadi, TVRI melaporkan.